Okey, selamat malam semua. Apa abang? Jumpa lagi dalam channel aku Tekong Kudalok Fishing Adventure. Terima kasih sebab sama ni support channel aku eh. Hari ni aku ada trip malam tau. Hari ni aku dah bawa customer malam setelah sekian lama tak bawa customer waktu malam. Yang lepas pun aku macam sendiri je waktu malam. Kali ni pun pakai sotong kurita juga. Walaupun sini ayak mati, ayak baru nak bersang, sotong kurita tak dapat lagi sebab ayak tak kering kan nak cari. Tapi depa dapat, customer aku dapat stok pada mana tak tahulah. Lepas sotong kurita selut tak hitam tu bawa berapa ekor tau. Aku rasa dalam 4-5 ekor lah. Sebab aku nasihatkan bawa 4-5 ekor dah cukup untuk semalaman mancing. Lepun biasanya waktu dia makan tak lama, dalam setengah jam, sejam macam tu ya kan. So trip malam ni aku ambil lebih kurang dalam 4 jam 5 jam lah. 4 jam atau 5 jam. 250 untuk 4 orang maksimum lah. Biasanya sebab ramai-ramai pun malam mengai berselang-selang je kan. Then lah ni dah pukul 8. 8 lah, habis kurang 9, 10, 11, 12. Cukup lah. Sebab time lagi dalam pukul 12, 11 lebih ke 12 ayak start berhenti. Pelan ha, time tu ikan makan pun. Dia ayak dah beralih, berhenti nak beralih, ikan tak makan dah. So tak guna masa kita panjang kan. Membuang masa, membuang duit lagi nak kena bayar lebih lagi. Dah kan ikan makan waktu-waktu tertentu yang pendek ya. So dengan ni aku nak pergi bertukar kawan dulu, pemik mereka. Mereka dah sampai sebab tadi dah rasa, tadi masa call kecakap nak beli nasi kandak. Aku tak makan nasi kandak. Sebab lah ni pun kadang kesihatan aku tak apa okey. So makanan-makanan ada MSG ke, yang jenis sejuk ke apa ke, ada gula ke apa semua aku tak makan. Aku makan makanan yang biasa aja kan, untuk jaga kesihatan. Sebab baru-baru ni pun aku kesihatan tak apa nak okey. So terpaksa jaga kesihatan, makan ubat. Terima kasih kepada semua yang mendoakan aku. Okey, jom pergi bertukar dulu pemik depa. Ingat dalam 5 minit lagi orang sampai kot. Pepek duduk jom. Okey, depa dua pun dah sampai. Nama anak Amy seorang ni. Isan. Isan. Ni depa apa? Nak orang pulak. Nak pulun jenah malam ni kita pakai motor kereta. Yang mana? Kita cari. Tong. Tong kereta tak ada stok kat sini, depa pergi cari kok mai. Tu dia ha, paikok cukup tu. Buat pekok tu. Sotong tak ada, dapat cari juga sampai jumpa. Okey, jom kita pergi dulu spot kita tengok. Aku ada 2-3 spot ni yang nak try, tapi buat masalah mungkin kurang sikit lah. Kurang peratusan, dia ayak last nanti boleh makan. Pergi dulu. Pun tengah cekok. Tengah cekok upah satong seperti yang pojak itu. Tu so, nampak yang perlu repeat dak nak cekok upah satong? Ha? Tahu cekok? Tahu. Okey, daripada biasa pakai satong. Pas tengok video dah, so cara cekok satong tu aku cuma pati tengok. Tapi okey buat masalah. Dia mengada dua tengok, ada rezeki awal kalau kita terima. Tapi rezeki kalau rezeki besar kita ambil, kecil pun kita ambil. Sebab yang makan satong ni tak ada kecil lah kan. Biasanya sekati kata lah. Lama tak bawa customer mengai malam. Hari ni mengai malam pakai satong rasa semacam pula dah bawa orang. Tidak mengai sendiri okey. Ya, mengai dulu. Bagi depan mengai saat aku nak makan dulu lah. Pak. Luang kalori bah. Aha, dia luang kalori. Jalan sini, main ke dalam ni. Main dalam, cuman dalam. Hehehehe. Member bagus pula, bagi putu ni. Ikan pertama. Betul-betul lah tu kos. Let je. Ha? Kan lah? Sekut. Oh, ada. Tapi penyet ada belakang tong. Belakang tong mana? Belakang tong eh. Oh ya. Putus. Keputusan. Putus kai ya, ladung dah.
putih kain. Kain ya. Fuh, masuk dalam. Masuk dalam. Oh, dia. Tadi resik habis. Rambut 100. Ratu eh, leader. Oh, lagi besar pula kita pakai. Kita pakai dari Pablo, dia pakai 100 eh. Gram tadi putih 3 kali ya. Yang ni putih kali ke? 4 ah. Kita orang 2 ekor ah. Okay. Buat masalah. 4 ekor tak naik. 4 ekor dah putih. Aku pun ni ada set UL ni pun. Nak turun ke try cari penyakit tengok. Tak apa, kita cuba tengok kukkan set UL boleh naik kan. 4 ekor semua, walaupun tak set leader apa, leader 1 ekor lah. Dah pakai leader 30, 70, 80. Ni 100 eh. Ni kita pakai 150 apa lepas ni. Lepas aku pun dah baru perambut. Dia baru perambut lagi, kita cuba lagi tengok. Sebab ayam masih lembut ni. Boleh cari dia lagi. Kecewa, 4 ekor tak ada. Tak boleh balik ikan ke ni. Oh, cantik. Huhu, naik juga seko. Oh. Ayah naik kat seko. Alhamdulillah. Haa, kena makan nasi dulu bos. Makan nasi dulu. Weh, makan nasi dulu. Alhamdulillah. Naik kat seko. Mahal tau. Sikit bosku, jangan tengok saja. Sila booking kan, booking slot. Tak sayang lah, 1 kilo, 2, 3 Oh, iya boleh tu. Cantik kan, tolang kan ni. Tak ni lah. Tak hilang lah bos. Makasih, agak. Belakang. Kecil lah. Oh, boleh lekat. Boleh. Tak besar pun tak apa. Ada lah isi tapi nampak emas dia abang weh. Naik pula makan pula. Boleh. Sudah lah beli ya. Angkat ikan lo. Habis bos. Biar makan pelan-pelan tu senang kena. Fulumuk. Boleh dari. Boleh ni sini. Safe mana? Fuh. Mulut dia sikit bos. Ya. Oi, dendiang sikok ni tak dan nak tengok. Saya tadi ke. Kidu ni. Buat tangan tadi ya. Tadi. Besar lari dia. Biar lo. Oh. Drag okey dah. Tak payah tempat drag. Walau. Tujuh. Kita pump dia. Pump tak. Tak payah kuat-kuat sangat. Takut dia. Koyak mulut. Kasang. Dengan tandri. Dia tak mau keluar. Alhamdulillah. Dia saiz. Alhamdulillah. Lagi kasar lah tadi. Macam ni bos, jangan tengok bos. Booking slot cepat. Jangan tengok saja. Kena makan tepi lah tu. Kena elok. Ayuh. Oh, ni kasar je. 2 kilo sampai. Lebar elok, cantik. Tu dia bos. Jangan tengok saja bos. Kilawan. Oh, nampak mas dah. Hilang tangan bos.
Oh. Mulut dah. Fuh. Nak pakai. Fuh, nak ni. Yeah. 2 kilo dah. Fuh, dia. Hilang hitam dah, bos. Hitam dah hilang tu. Hilang, bos. Ketak tengah, bos. Nak juga kasar sikit dia. Jadi. Bekam noh. Okey, makan lagi sekok. Penyuk juga ada kat depan. Okey. Entah apa layan ah. Layan ya. Oh, cantik. Oh. Jangan bagi sebut, jangan bagi sebut. Tu dia lampau. Oi. Wah, lagi sekok. Bos. Lagi sekok tu. Kena pakai rod baru. Rod baru ni. Baru. Baru. Rasmi kakak. Kau hati lah dengan dia. Kalau tiga ekor dah aku kisah lah. Macam mana love you tu aku tahu. Kalau lawak tu tak guna dah, tak sayang dah rot asal mana love you. Okey. Lah ni yang tiga-tiga besar. Hari ni dah dua kecil. Mungkin tiga agak kecil. Ya, bos. Fulah maklumlah. Mulut dah, bos. Fulah, ngang-ngang. Yang ketiga ni naik seri dah. Ni dah. Ni seri sikit. Baik warna dah, bos. Jangan tengok saja, bos. Oh, cantik. Cantik lah, cantik ni. Boleh lah, ini kecil sikit, kecil sikit. Kilo 8, kilo 7. Kecil sikit dah. Lebih kurang, lebih kurang. Berhati, bos. Sabar tu kena ada. Ada, tapi ikan dah, ikan dah. Ada ikan dah. Ada ikan dah. Ikan dah, bubuk. Ada. Ikan dah. Tak besar ni lah. Merah. Merah pula, bos. Merah pula tu. Merah menyala tu. Memang kena dengan rot dah rumah tu. Merah. Ish. Aduh. Baju merah. Baju merah, abang marah. Merah. Oh. Ya, bos. Makan sotong, bos. Makan sotong. Merah menyala, bos. Merah. Sama baju, bos. Sama dengan rot sekali, bos. Aduh. Ha, booking slot, booking slot. Aduh. Huh, kasut merah pula. Tangan dia cukup mau betul dengan rok baru merah, baju merah. Hari jadi. Oh, bersedih lagi. Setahun berapa kali bersedih. Hari jadi ni, bos. Tak, ini nak pegang. Nak masuk. Sekok lagi. Wah, drag buka sikit tak apa, cantik. Jaga mulut koyak ah. Jangan kena but. Keluar. Rok keluar, jangan kena but. Pangih. Oh, cantik. Oh, pasang. Pasang. Jangan tahan, nak duduk tu tahan tali. Alhamdulillah. 4 kilo, 4 kilo weh. Bos. 4 kilo weh. Oh, yang ni baru mah. Jadi lah, bos. Kena slot booking lah. Mana gerip. Betul. Tu belakang. Ya, bos. Oh, best. Dia libah hitam ni, bos. Tolak belakang lah.
Oh. Sampai dah mas. Dah bos tak badan bos. Agak bocor aku dia. Tak cukup boleh strain kita ni. Kena boleh tu. Mulut dia jangan tanya bos. Oh, tangan masuk bos. Tu dia. Cuma sekali, cuma sekali. Lemak. Hilang gigi bos. Yes. Cantik pelamah. Ya yeah, bos. Dah bos rezeki. Anjang net dan dia mah ni. Dan dia mah. Malu. Dia pop sah-sah. Menambah. Oi, lupak. Lupak. Apa dongga, kepala dongga, kepala dongga. Ini yang dia patah kepala dongga. Okey geng, lah dah lewat malam. Berapa jam kita mengah? Lah 4 jam lebih kurang tu. Hasil pun agak memuaskan. Agak-agak tu kira memuaskan lah. Sebab seorang tu dia memang memuaskan lah. Sebab dia yang nak tarik. Seorang lagi tu pecabar ketinggalan jauh lah. 1-3 kira. 1-3 tapi kalau ikut jumlah 2-4-6-8-9 6-3 ke? 6-3 kena tinggal macam tu. Kalau seh tu saya duk cerita lah. Hat trick dengan penalti dengan seh lah. Okay, nah. Okay, terima kasih Naimi. Terima kasih. Jangan lupa booking slot. Okey, masih ni ya. Ni apa nama? Ehsan. Okey, masih. Jumpa lagi di lain masa. Okey, mari kita tengok kita punya hasil. Kita punya hasil kita tengok dulu. Jenak. Buang merah. Jenak lagi, jenak ni kurang 40 gram, merah habis kurang 80 gram. Jenak ni kurang 1 kilo 2. Ni lebih kurang 1 kilo setengah. Ni kurang 80 gram. Campur, yang ni 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Ni pun lebih, 2 kilo lebih juga. Kalau yang ni saya ceritalah. Terkeluang daripada papan tu. Terkeluang daripada papan tu, tengok tu. Domoi dongga punya kepala. Kepala dongga apa kata. Cantik-cantik. Hidup lagi. Hidup lagi, tengok. Hidup lagi, kelupok. Nampak tengok ikan makan satu time. Dia hidup pergi semua. Okey, terima kasih. Okey. Dengan hasil tu memuaskanlah. Memuaskanlah. Sotong boleh pakai 2 ekor sotonglah. Dua ekor lagi depa tinggal ekor depa kata esok tekong pergi mengai. Aku nak mengai kedok esok tak tahulah. Tapi rasa macam nak mengai ketak ni pasal esok tak buat UL lah. Esok kena buat heavy sikit pi 1-3 barang kan. Panjang ni makan kasap mula tadi 4 ekor betul. Kemudian masih ada rezeki. Ayah second round dapat juga jenang ni. Ayah first round tadi habis si kalari sebab banyak putih. Rezeki tu tak ke mana lah kan. Alhamdulillah. First time mereka main ni kasar juga. Okay. Itu sajalah kot now. Okay. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Tekong Kuda Laut Fishing Adventure. Kalau siapa nak booking, call saja 013-210-2166. Tekong Kuda Laut. Assalamualaikum. Bye-bye.